Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di cuplikan trailer Love Story The Series untuk episode nanti sore pada hari Jumat tanggal 23 Juli tahun 2021, yang tentunya semakin seru dan semakin menegangkan lagi untuk kita lihat. Namun bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya terlebih dahulu kalian menekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari sinetron kesayangan kalian di channel ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan Love Story kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating teratas ya sob. Oke sob, kita langsung saja ke videonya, yang dimana di episode kali ini kita pun dibikin darting lagi ya sob. Setelah di episode sebelumnya Maudy telah diculik oleh Renaldi, dan di adegan ini terlihatlah si Ken dan Om Arga yang sedang mencari keberadaan si Maudy tersebut. Mereka juga sudah mengelilingi di semua tempat, namun tak sedikit pun hasilnya mengetahui keberadaan Maudy. Dan di sini Om Arga dan Ken pun merasa panik dan khawatir dengan Maudy. Di adegan selanjutnya terlihat juga Maudy yang sedang disekap di dalam sebuah gudang kosong ya sob. Dan di sini juga Maudy diancam oleh anak buahnya Renaldi. Dan di situ Maudy harus menandatangani surat perceraiannya dengan si Ken. Kalau sampai Maudy tidak tanda tangani surat cerai itu, maka taruhannya adalah nyawa. Dan Maudy pun juga kebingungan, dia pun hanya bisa terdiam. Dan di adegan selanjutnya terlihat juga Renaldi yang sedang memberitahu anaknya yaitu Sierra. Di sini Renaldi memberitahu dan bilang bahwa sebentar lagi Maudy dan Ken akan segera bercerai, sehingganya Sierra bisa memiliki Ken selamanya. Yang jelas Renaldi di sini akan melakukan apapun demi kebahagiaan anaknya, karena sudah kita ketahui kalau Renaldi ini memang orangnya sangat licik sekali ya sob. Semoga aja itu semua tidak akan pernah terjadi ya sob. Dan di adegan selain terlihatlah si Ken yang juga disekap oleh orang suruhannya Renaldi. Dan mereka juga di sini meminta Ken agar supaya menandatangani surat perceraian tersebut. Kalau tidak mau, maka Maudy akan terancam nyawanya. Apakah di sini Ken akan menandatangani surat perceraian itu? Semoga aja Om Arga akan datang membawa polisi untuk menyelamatkan Ken dan Maudy dari ancaman-ancaman orang-orang suruhannya Renaldi. Kita doakan saja agar Ken dan Maudy bisa selamat. Oke sob, kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.